Jadi setelah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sudah terpenuhi, maka kita berkesempatan untuk bergabung di program partner YouTube. Jadi bagaimana cara untuk daftar ataupun bergabung di program partner YouTube? Oke, jadi dari YouTube dashboard versi desktop, kalian bisa memilih menu dengan logo ataupun icon tanda dolar. Maka kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian kalian bisa memilih ataupun menekan tombol daftar sekarang. Kemudian kalian akan dibawa ke halaman seperti yang kalian lihat di sini ya. Jadi ada 3 langkah yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus menyelesaikannya secara berurut dari mulai langkah pertama, kedua, hingga ketiga. Agar channel YouTube kalian bisa dimonetisasi, maka 3 langkah ini wajib untuk kalian kerjakan. Jadi untuk langkah pertama itu adalah tinjau persyaratan program partner. Jadi kalian bisa menekan tombol mulai. Kalian bisa memahami untuk persyaratan ikut ataupun bergabung di program partner YouTube ini. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa mencentang kedua kotak yang ada di bawah. Kemudian kalian bisa menyetujui persyaratan. Setelah langkah pertama selesai, kemudian kita berlanjut ke langkah yang kedua. Pada langkah kedua ini, kalian bisa mendaftarkan channel YouTube kalian ke akun Google AdSense yang kalian miliki. Nah, untuk langkah kedua ini, kalian akan dialihkan ke akun AdSense kalian. Di sini, kalian bisa memilih satu di antara ketiga pilihan yang ada. Jadi, karena kebetulan saya sudah memiliki akun AdSense, maka saya pilih yang pertama. Ya, saya sudah memiliki akun. Kemudian kalian bisa menekan lanjutkan. Jadi kalian hanya bisa memiliki satu akun AdSense saja. Jadi satu akun AdSense untuk satu orang. Kemudian kalian bisa memilih Gmail mana yang kalian gunakan untuk mendaftar akun Google AdSense kalian. Maka setelah itu secara otomatis akun Google AdSense kalian akan dikaitkan ataupun ditautkan dengan channel YouTube kalian. Kemudian tekan setujui pengaitan. Maka secara otomatis kalian akan masuk ke akun Google AdSense kalian. Mengalihkan Anda ke host, tekan alihkan. Setelah langkah pertama dan kedua selesai, pada langkah ketiga kalian tinggal menunggu keputusan dari pihak YouTube apakah channel kalian itu lolos atau tidak, apakah channel kalian itu layak dimonetisasi atau tidak. Untuk setiap hasilnya ataupun keputusannya itu tiap-tiap orang bisa berbeda-beda ya. Ada yang 1 hari, 2 hari, seminggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan lamanya. Jadi itu tergantung dari pihak YouTube-nya sendiri. Jadi untuk hasilnya itu lolos atau tidak lolosnya itu nanti akan di email ke alamat email kalian yang terdaftar.
Jadi kalian tinggal menunggu saja apakah kalian berhak untuk mengikuti program partner YouTube atau tidak. Kalau saya sendiri, satu hari saya sudah mendapatkan email dari YouTube ya. Jadi emailnya itu berisi kabar gembira ya, bahwasannya saya berhak untuk mengikuti program partner YouTube. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa semangat membuat video-video. Bagi teman-teman yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, mudah-mudahan saya doakan bisa cepat tercapai sehingga bisa mengikuti ataupun bergabung di program partner YouTube ini. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman YouTuber lainnya, dan di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.